Jumpa kembali bersama Upin dan Ipin. Kali ini Upin dan Ipin mau menaikkan mobil merah ke atas perahu, kawan-kawan. Wah, kira-kira Upin bisa enggak ya? Ayo Ipin, cepat naik. Kita naikkan mobil mewahku ini ke atas perahu tersebut. Cepat Ipin, naik cepat. Upin, kenapa Isan? Isan, Mail, tak apa. Kalian awas, jangan di situ. Upin mau parkir, nanti mau ngebut loncat ke perahu tersebut, menaikkan mobil mewah Upin ini ke atas perahu tersebut. 1, 2, 3, Upin melompat. Wow, mantap. Upin berhasil, kawan-kawan. Wah, mantap. Akhirnya mobil Upin bisa berada di atas perahu ini. Wah, mantap sekali. Ayo cepat turun Upin. Kita bawa mobil mewah ini ke kampung durian runtuh. Upin, mobilnya goyang-goyang. Gimana ini Upin? Wah, iya, mobilnya masih bergerak terus. Wah, bisa tercebur ini ke laut. Waduh, mahal ini kan mobil mewahku. Waduh, apa yang harus aku lakukan ini ya? Wah, aku tak bisa mengendalikan perahu ini. Pintunya tertutup. Upin, coba kamu buka paksa Upin. Tak bisa Upin, pintunya tak bisa terbuka. Wah, bagaimana ini? Aku tak bisa mengendalikan perahu ini. Waduh, mobil mewahku bisa kecebur ini. Wah, bahaya tak. Waduh, pusing. Aku tak bisa naik. Aku tak bisa mengendalikan perahu ini. Waduh, aku melompat. Waduh, aku kecebur. Aduh, mobil mewahku. Ayo cepat Upin. Tunggu Upin. Ayo cepat. Esan, Pici, ayo cepat. Nanti mobil mewahku kecebur ke laut. Iya, aku harus menyelamatkan mobil mewahku. Aku harus menyelamatkan, jangan sampai kecebur. Aduh, selamat. Wah, aku majukan dulu mobil mewahku supaya gak kecebur. Aduh, kalau kecebur aku bisa dimarahin sama opo ini. Waduh, pusing. Akhirnya mobil mewahku selamat, tak tercebur ke laut. Wah, tapi bagaimana ini cara membawa kapal atau perahu ini? Pintunya tak bisa dibuka. Wah, pusing. Pala pusing.